Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Cerita Muria. Saat ini Pak Admin berada di lokasi Taman Oasis Jarum Factory Kudus, Jawa Tengah ya. Dimana sore-sore banyak masyarakat Kudus beraktivitas di sini, terutama untuk nongkrong ataupun jogging sore-sore. Dan banyak juga di taman sana berfoto-foto. Ada juga yang menikmati suasana sore bareng teman, keluarga. Ini pukul 17.26 ya. Masih cukup ramai di sini si suasananya. Kita lihat sekitar. Aku Mas Kulon Dalan, sebelah mana Kak? Salam kenal. Admin TV 6 sudah tidak mau main-main lagi ke Kudus ini. Aku ning Kulon Oasis Mas, ning Jero Gudang Lor Dalan. Oke kakak, selamat beraktivitas di Sabtu sore. Ini masuknya di deket jalan di Jalan Lingkar Utara ya, Kudus ya, dekat kampus UMK. Halo. Dilarang menginjak rumput. Mana? Ya awas tuh. Mana tuh? Awas dong, sebelah sini, sebelah sana aja kamu. Kakak sebelah sana. Ayo jalan ke sana. Mas, ono sing numpak ninja enggak? Biasanya banyak yang teman-teman motor di sebelah sana ya, parkir. Yang jualan di sebelah sana Kak, di pintu masuk. Pegang suaraku. Selamat sore. Gantian ya. Ayo yang ada di sini siapa nih? Boleh komen-komen. Mungkin ada salah satu dari teman-teman Cerita Muria nih lagi olahraga di sini. Itu yang sebelah sana tadi ada foto-foto, yang di sini tadi juga udah pada pulang sih, udah menjelang maghrib ya. Oasis setiap hari dibuka untuk umum tidak ya? Dari kakak sore, halo sore. Kalau pas lagi
lagi maintenance. Sebentar, agak. Kalau kak siapa tadi ya? Aduh, ini mata agak minus ini. Oh, Kak Widya, Oasis. Setiap hari dibuka sih. Saya juga kadang lewat sini, cuman lewat aja, kayak cuman muter-muter gitu dibuka. Cuman kalau pas lagi maintenance itu biasanya ditutup gitu. Mungkin ada gebetannya yang sering olahraga di sini. Masya Allah, masih rame. Selamat sore, Hani, Lemon Tea. Wah, ini kayak jualan aja ya. Selamat sore kak, belakangnya 240, suaranya candu mbak. Terima kasih. Apa nih, OTW kemana kakak? Ramenya, iya, banyak yang olahraga, betul. Ada yang jualan nggak di situ kak, dari Mpok Imo? Setahu saya yang jualan itu tuh di ujung sana, di pintu keluar, di gerbang itu loh, yang ada patung apa ya itu, tembakau, patung apa itu yang di depan itu ada parade cilok pentol. Banyak maksudnya yang jualan kayak pentol, cilok, kemudian apa lagi ya, leker kali ya, kayak gitu. Kalau minggu pagi tuh biasanya rame tuh leker, terus kue-kue gitu ya, kayaknya kue-kue. Tapi yang pernah sih leker. Oh, ini di Krebs. Kearifan lokal. Gitu. Selamat sore. Siapa nih? Mulai jam berapa kak dibuka? Aduh, kalau dari jam berapanya saya juga kurang tahu nih. Cuman kebetulan kalau lewat itu biasanya setelah asar ya, ba'da asar itu lewat muter gitu doang. Kemudian halo Kak Hani, wah ini kayak berasa manggil sayang Hani gitu. Aku wong Kudus tapi urung pernah ke Oasis. Ya udah dong, dipernahin gitu sekali-sekali. Weekend Kak enak banget kalau Kakak mau kayak seger gitu, cari udara yang seger gitu, enak weekend pagi-pagi. Kakak olahraga itu beneran, wah enak banget di sini. Gitu ya, cobain dong. Kudusnya mana nih, by the way, Kak Hani? Kak Madu? Kak Prim, itu yang ada gerbang dijaga satpam, dalamnya apa, Kak? Yang ada di sana itu? Kalau di sana itu, ya tentunya ada pabriknya. Terus, kayaknya ada taman, apa itu dulu istilahnya? Kok lupa? Lupa. Coba nanti tanya dulu ya, lupa. Terus ada juga itu, kadang dibuka untuk kunjungan, tapi biasanya memang ini ya, udah appointment gitu ya, kunjungan. Kadang pernah itu dari kayak duta wisata itu, kemudian mungkin kunjungan dari PKK, terus apa ya, mungkin dari perusahaan apa juga gitu. Ada kunjungan-kunjungan gitu juga. Apa lagi nih? Apa sih? Nggak kelihatan. Mbak, tolong sumet ke rokok kui. Oh, iku rokok iku ya. Waduh, korek terus piye kui, suka ngendi. Iya, itu dulu saya pertama kali lihat ini tuh kan ngerti kayak proses bangunnya gitu ya. Maksudnya mengikuti gitu. Ini tuh mau dibikin apa gitu. Ternyata ini ya, rokok dan asapnya gitu ya. Salam dari Kudus, undaan. Halo Kak Hani, undaan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku habis dari situ juga. Siapa nih? Nando. Oh iya, olahraga apa cuma nongkrong apa cuma jajan cilok entah. Posisi ada di sini. Aku neng gitu, Mbak. Waduh, aku kok izin. udah maghrib ternyata. Kita pulang yuk. Udah maghrib. Kidul King Dimas. Aku bingung arah. Tapi nggak mudah Mbak kalau mau masuk ke situ. Iya dong. Biasanya ada link-link khusus gitu.
tempat kerjanya iya. Kerjanya Pak Su. Oh iya, oh iya. Di Oasis ya. Wah, masih banyak yang komen, tapi mohon maaf ya sudah maghrib. Kita pulang dulu. Di sini sebenarnya cuman edisi momong bocil aja. Terima kasih sudah menyimak. Bye bye. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Mungkin kita bisa siaran-siaran lagi. Nyamperin dong. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.